Kita masih lanjut sama makanan khas Thailand, tapi yang udah dikolaborasikan dengan rempah Indonesia yang enak banget. Kayak ayam Muay Thai dan juga giant cumi dengan kucuran sambal yang aduhai banget. Langsung aja yuk kita lihat proses masaknya, guys. Pertama, kita siapkan dulu ayam yang montok dan seksi ini yang udah dibumbui khusus. Lalu kita siapkan alat pembakar yang akan mengunci ayam ini untuk dibakar. Nah, sekarang kita letakkan di atas bara api. Bolak-balik sampai semuanya matang dan merata. Kemudian setelah ayamnya berubah warna menjadi coklat, kita angkat ya guys untuk siap-siap kita plating. Nah, kita potong dulu ayamnya guys menggunakan teknik supaya ayamnya nggak kabur-kaburan. Dan ada nasi ketan juga loh guys, yang pasti ditambah sambal yang menggugah lidah ini guys. Eits, gak cuma ayamnya aja yang montok, Ces. Ada giant squid yang siap digrill dan dihidangkan dengan sambal salsa. Jadi pertama-tama kita siapkan dulu giant squidnya yang masih fresh dengan ukurannya yang besar banget. Kemudian kita letakkan pasrah di atas pemanggang sambil dibolak-balik ya. Jangan lupa oleskan bumbu supaya dagingnya meresap sama bumbunya semua. Setelah matang, kita angkat dulu sebentar aja guys untuk proses motong. Supaya bumbunya meresap itu dan cepat matang, kita grill lagi. Nah, siap dia di plating. Eits, lihat nih guys, sambal salsanya merona banget merahnya. Aduh, kita kucurkan nih di atas cumi besar nanti. Jangan lupa ya, kita kolaborasikan dengan nasi ketan. Bikin lapar. Yes, dan sekarang bikin laparnya lagi masih makanan-makanan Thailand. Benar banget, guys. Tadi kita udah cobain beberapa menu andalan mereka. Sekarang kita mau cobain ada cumi. Cumi, wah enak ada banget. Ada ayam, ini terkenal banget, ayam ini panggangnya Thailand. Grill gitu ya. Yang terus ketiga ini ada pad thai. Pad thai. Ini aku suka banget nih, pad thai ini. Kita akan cobain ayamnya. Bener. Dan makannya pakai nasi ketan. Wow. Seru banget ya. Wui. Langsung aku ambilin. Oke. Ketannya aku ambilin, ya. Nah, kalau makan ketan enaknya nggak pakai sendok. Ya, aku juga pertama kali loh makan ayam pakai ketan tuh, ini aku juga the first time loh. Wangi sekali loh guys. Wangi sekali, semerbak. Nah, sekarang kita akan siram nasinya. Nah, makanan Thailand ya, Ces, itu tuh ciri khasnya adalah ada asem-asemnya. Benar, ada asem-asemnya. Dilihatnya, kucurkan dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Belawakan ayamnya guys. Wow, sekali gigit tekstur ayamnya lembut banget. Wow, guys, ini rasanya seriously, literally. No problem, it's okay. Deliciously ya. Deliciously, ini benar-benar ya, aku suka banget. Ini enak banget loh. Enak.